Ya mau ngajeng kudu dibayar, kudu dibayar. Ngono kare gelem 300 kudu dibayar 250 wis gak entek dol. Buat mati buri gimana sih merem. Lu ngapa bayi lisan? Kowe gelem lulut banget. Ini misalnya jenengan paling warung ya, mereka nama motor kalau cinggrak kene gelem ceklan iki kirim ngatur ana. Kowe kudu nang jalan njaluk kowe carane. Ya, gak ngono dol bayar kenapa kale kan. Dia kucing angguru pada sih, anak dia bulu sapan, dan bingi. Pirang dina, saya keker kepengen marmut mas. Terus marmut, berkas satu soli lima. Jangan ben untuk mutu siap-siap. Oh. Gue tempat karena bapak biunya. Baik. Enak banget tanggung jawab. Salah dari baik. Aku mau deket bioski, kayak kawit nyabrang gini, betak tuntun nih gue. Nyabrang gini, urung tayangnya sih. Sing omam nih gue. Sing dia. Kawit bayi nih, sing rumah nih. Sing dari bos. Hari ini saya burung atus. Kalau saya berongas kalau bapak kayak gini. Kepenakan sih terus juga puntene regane ora. Ya ora dulu. Ora dulu banget sih. Kena. Aku perayaan. Yang kena dulu. Anda seperti tidak naik bocah gawe kupu kan? Gak ngukur ruangan ya, mau di papan apa? Mereka kan agaknya insya Allah ada sih. Dan ada sekarang nih kepenak gimana? Iya, orang-orang ini orang kaku maksudnya. Nah ya jadi wong tua maju kepenak tapi begini aku orang maju apa cara mau mikulnya siki kudu ngesake duit putune ya pak jadi duit apa orang ya menyampe bapak sih kan kawit baji kan dopet apa yang jauh dimangnya itu terus kayak gue anak apa-apa tiron tukul tujuhnya bojone ngodene madan kanal jadi tukang masaknya padang orang wasil pesannya ini gimana? Ya mending lupa hal kabre ya. Ngomong katanya bareng, kok balinya bareng ya jam 5 sih. Nah, hampir. Ini kesalahannya ngomong gitu sih. Ini mau mikir renyong jana, ini ngasih ngomong. Tadi aku pengen ngontrak sing buka dewek. Oh iya iya. Tapi ngomong, paling malah sewidak apa 70 ya, kerungutok deh kayong. Keringet adem gitu. Ngontrak entok. Ya yang 70 ribu kayak apa duitnya waktu buyutan orang ya. Suka suka tebuntel katut, Pak. Pitung puluh juta aja ya. Gledek ya. Gledek kayak wong suren apa-apa tadi gawa madang mari. Jadi dek wong baik yo tangga ya ngompres ora patut takoni apa sih kepencitan cita kayak kae ya isine.